Ya, nanti siapin materinya. Tapi Ya, tapi pada intinya gitulah ya. ya, Ya gambar nggak sih? besarnya dapat lah. Udah. Tinggal dijiplak nih. Dijiplak, ya. Oke, ini floornya. Ya. Dijiplak dari bentuk-bentuk yang sangat-sangat-sangat sederhana. Misalnya pakai IMM. IMM-nya yang primitif, yang basic. Ini nih. Tapi jangan yang H ya. Kalau yang H ini cuma setengah, yang ini aja. Nah, yang ini misalnya ini kan polisbir ya. Bikin aja polisbir. Oke, bentar. Ini kenapa? Sorry. Ini polimes ya. Biar dia jadi polimes maksudnya. Ini geometrinya. Oke. Ya udah, sementara ini dulu. Terus kemudian polispir, ya polispir. Kemudian subtoolnya di split, split mesh kan ya. Nah yang gede ini seralah mau di delete juga boleh. Ya delete aja, nggak guna. Nah intinya di spill ini, bisa gede ini. Oke, shift. Jadi spill ini dimodif lagi. Nah, modifnya apakah kan disesuaikan kan ya? Oke. Posisinya ya. Posisinya. Terus scale-nya. Disesuaikan dulu lah. Secara kasar aja. Di draw misalnya pakai lah. Sih. Oke, move ya. Iya, disesuaikan begitu. Ya. Basic shape-nya dulu. Nah, kalau udah elemen yang lain nih. Jangan sih. Agak lupa ya ZBrush shortcutnya. Oke, nah, bentar nih, pakai mouse susah. Nah, objek yang ini misalnya ya, terus objek yang kedua, IMM lagi. IMM. Ini ya, sudah boleh. Oke, shift kalau ada.
biar lebih apa namanya sesuai ya. Udah di move lagi, skalain. Terus di tadi draw. Nah, tergantung segmen ya, tergantung segmen yang ini. Ya udah, speed dulu deh, speed itu part, speed next point. Yang ini PM3D ya, PM3D. Atau boleh bermain dengan Dynamics. Ya. Untuk saya Dynamics. Oh, bentuknya dulu disesuaikan satu yang satunya lagi dari oke, ini kita lagi deh, sesuai. Tadi apa? AMM ya, AMM. Coba pakai. Ya boleh lah spir, boleh spir lagi deh. Oke, berarti ada satu opsi lagi ya. Speed lagi, speed next point, tadi ya transpose, di samping juga, di atas ya, bagian sampingnya, intinya itu, dicontek, dari 2D ya ke 3D-nya. Kita dan mulai lagi ya. Kita jadi ini itu punya ini. Kita lah kayak gini deh. Kita lagi jadi ini. Berarti bagian yang ini yang sini ya.
disambungin kan ya. Dan disambungin harusnya. Oke, tapi dibentuk dulu. Kalau gedein ini. Balik lagi mau ya otomatis main skala juga topik track main smooth ya mungkin shape dari ininya berarti mesti dipolis tuh contohnya misalnya yang begini kalau ada objek-objek atau permukaan yang apa namanya ini minta dibenerin tempang benerin dulu deh ini X in flat atau di simetri lagi sih. Ya, intinya ada penjiplakan di situ. Bagian sini juga. Kalau misalnya tajam ya mungkin tajam ini ya. Gitu sih. Bukannya ya. Oke, gimana teman-teman? Diskusi sih apa sebenarnya kita ya. Tadi ini Pak apa Monica jadi kan mungkin kita bahas kendala juga hari ini Pak biar teman-teman di sini tuh